Kita akan uji nanti mana yang lebih cepat untuk pertumbuhannya, teman-teman ya. Apakah menang yang bionuklir atau menang yang POC pintar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini admin akan uji efektivitas dari pupuk sisi lain tumbuhan yang beliau sebut yaitu pupuk pintar, karena yang bikinnya katanya orang pintar. Nah, sahabat tani, seperti apa sih kehebatan dari POC pintar ini? Mari kita uji sebagai perbandingan. Kita akan coba bandingkan dengan pupuk kita yang di dalamnya ada gula merahnya, teman-teman ya. Nah, sahabat tani, untuk pengujian dari POC pintar ini kita akan menggunakan dua metode. Metode pertama, kita akan uji POC pintar ini seberapa kuat dalam menghancurkan SP36. Dengan perbandingan, kita akan bandingkan dengan POC kita yang menggunakan gula merah yang kita sebut sebagai POC bionuklir. Nah, sahabat tani, untuk yang selanjutnya kita juga akan uji, teman-teman ya. Mungkin juga teman-teman menyaksikan video admin yang kemarin, yaitu kemarin kita mencoba menanam timun ya, menanam timun dengan pupuk dasar yaitu POC pintar dan juga POC bionuklir. Nah, sahabat tani, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa untuk kekuatan POC pintar ini dalam mempercepat pertumbuhan dibanding dengan POC bionuklir yang di dalamnya ada gula merahnya. Untuk yang pertama, kita akan lihat dulu proses pengujian dengan menggunakan SP36 ya, dalam proses menghancurkan SP36, seberapa kuat POC pintar ini dalam mengurai pupuk SP36, sahabat ya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Kali ini admin akan berbagi ke teman-teman semua, sekaligus kita sama-sama menyaksikan reaksi dari POC bionuklir yang kita bandingkan dengan POC pintar. Dalam hal ini kita akan menguji seberapa cepat kekuatan dari POC pintar dan POC bionuklir dalam menghancurkan pupuk SP36. Nah, sahabat tani, walaupun di sini ada 4 lubang, tapi kita hanya akan masukkan 3 lubang saja dengan pupuk SP36 masing-masing 1 sendok. Nah, sahabat tani, kita akan masukkan pupuk bionuklir 1 sendok pada pupuk SP36. Nah, selanjutnya admin juga akan masukkan ini 1 sendok POC pintar ke pupuk SP36, 1 sendok juga. Nah, sebagai pembanding, admin akan masukkan ini air biasa ya. Kita masukkan juga 1 sendok ke sini sebagai pembandingnya. Nah, sahabat tani, sekarang kita saksikan reaksinya seperti apa kecepatan pupuk kita ya, pupuk bionuklir dalam proses menghancurkan pupuk kimia, dalam hal ini SP36. Dan juga kita akan menyaksikan seperti apa kecepatan dari pupuk POC pintar dalam menghancurkan SP36. Oke, sahabat tani, kita saksikan bersama-sama seperti apa reaksinya untuk kedua pupuk ini. Apakah bionuklir yang lebih cepat atau POC pintar yang lebih cepat? Nah, sahabat tani, bisa kita saksikan ya ketiganya ini. Untuk yang POC bionuklir
bisa kita saksikan sahabat, di sini sudah ada garis-garis. Baru beberapa detik aja sudah terlihat urat-urat garis-garis. Ini tandanya pupuk SP36 mulai pecah dengan kekuatan mikroba yang ada pada bionuklir, teman-teman ya. Sementara yang menggunakan air saja tidak ada perubahan apapun. Dan juga untuk yang menggunakan POC pintar juga tidak ada perubahan sedikit pun. Masih baru lead baik, terubah sama sekali, teman-teman ya. Koskiyo baik anu make POC pintar ya. Yang menggunakan POC pintar tidak ada perubahan sama sekali. Masih seperti biasanya, masih seperti semula ya. Masih seperti yang tadinya. Walaupun sudah disiram menggunakan POC pintar, tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, dari uji coba ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, mikroorganisme tidak mati dicampur pupuk kimia, itu sudah jelas ya. Karena ini sudah jelas bionuklir yang kita buat menggunakan mikroba dan mikrobanya jelas nggak mati, terbukti mampu mikrobanya ini menghancurkan pupuk SP36. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua teman-teman, terbukti POC bionuklir mampu memecahkan SP36 hanya dalam beberapa detik. Sementara yang POC pintar tidak mampu memecahkan pupuk SP36 kalau dibanding dengan bionuklir, karena hitungan kita cuma detik ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga penasaran ya untuk melihat sambungan video kita yang kemarin, yang mana kemarin kita uji coba menanam timun di dua polybag ya. Nah, ini polybagnya admin bawa ke sini aja teman-teman, karena di rumah mah banyak yang main WiFi teman-teman ya, banyak yang main Mobile Legend, berisik. Kita lihat hasilnya di sini aja. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya, ini adalah tanaman timun yang kita tanam di dua media ya. Satu yang menggunakan pupuk dasar sisi lain tumbuhan. Nah, ini ininya polybagnya, polybag dari bekas mie ya. Dan ini polybag yang menggunakan pupuk dasar bionuklir. Nah, teman-teman, kita tebak-tebakan nih, mana yang lebih cepat tumbuhnya? Menurut teman-teman yang mana? Oke, nggak usah tebak-tebakan dah. Kita lihat aja hasilnya ya. Ini belum dibuka, teman-teman ya. Admin juga penasaran nih, pengen tahu seperti apa sih kekuatan POC pintar ini. Yang bikinnya kan orang pintar, teman-teman. Oke, teman-teman. Mau yang mana dulu nih yang dibuka nih, teman-teman? Yang SLT dulu apa yang bionuklir dulu ya? Kita ini aja. Kita hitung sampai 5. 1, 2, jangan gitu dong. Nggak adil ya, kalau hitung sampai 5 bagaimana ya caranya ya. Udahlah, pokoknya yang bionuklir kita ngalah aja dah. Kita lihat dulu yang SLT dulu ya, teman-teman ya. Kita lihat dulu yang menggunakan pupuk cair POC pintar ya. Ini yang kita akan lihat pertama kali yang menggunakan POC pintar, yang membuatnya juga katanya orang pintar. Kita akan lihat kekuatan dari POC pintar ini dalam proses mempercepat pertumbuhan biji timun yang ditanam kemarin. Nah, untuk waktunya ini berapa jam ya? 26 jam kayaknya. Soalnya kalau 24 jam itu kan dari jam 1 ke jam 1. Ini kayaknya udah sore ini. Pokoknya sekitar, pokoknya 24 jam lebih teman-teman. Kayak 26, 28, apa 30 jam gitu. Soalnya kan bikinnya kemarin teman-teman ya. Oke teman-teman, ini catatan tanggalnya juga ada ya. Tanggal 8 Juni kita menyemainya. Sekarang tanggal 9 Juni ya. Nah teman-teman, kita akan lihat seperti apa hasilnya. Eng-ing-eng. Nah, ini dia teman-teman. Ini tanaman timun yang disemai di media tanam dengan pupuk dasar POC pintar yang dibuat oleh sisi lain tumbuhan, yang kita praktekkan di sini untuk proses pembuatannya dengan bahannya air kelapa, air kolam, kasih garam sedikit dan juga kasih kompos ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini hasil
pupuk dasar POC Pintar pada tanaman timun yang kita semai kemarin, teman-teman ya. Oke, fix ya teman-teman, silakan teman-teman nilai sendiri. Seperti inilah hasilnya setelah 28 jam kalau enggak 30 jam. Ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita tutup lagi. Kita lihat seperti apa hasil pupuk dasar menggunakan POC bionuklir kita. Nah, ini POC MAC77 ya. Bionuklir Maman AD Channel 77 ya. Jangan ada lagi yang bikin POC MAC77. Cuma ada Maman ya, walaupun bahannya sama ya. Soalnya itu udah hak cipta Maman AD Channel ya. Bio MAC77, bionuklir Maman AD Channel ya. Yang di dalamnya ada air jakaba, ada gula merah juga. Oke, teman-teman. Mimin mah pasrah aja. Mau tumbuh mau enggak, kita pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Kita akan lihat seperti apa hasilnya media tanam menggunakan pupuk dasar bionuklir. Kita lihat, kita tanam di sini kemarin ya, sekitar 28 jam atau 30 jam ke sini. Ini tanggalnya ada ya, kita menanamnya tanggal 8 Juni ya. Kita semai ke sini tanggal 8 Juni dan sekarang tanggal 9 Juni, teman-teman. Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Eng ing eng. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tumbuh, teman-teman. Ini kita belum melihat. Alhamdulillah, teman-teman. Ini hasil pupuk dasar Bio MAC77 atau bionuklir yang di dalamnya ada air jakaba, ada gula merah. Alhamdulillah, faktanya menggunakan bionuklir pertumbuhan tanaman timun lebih cepat. Bisa teman-teman saksikan, ini tidak ada editan, ini asli ya, tuh. Tidak ada geser-geseran apapun, ini asli. Sekarang kita biar enggak lupa, kita buka lagi yang ini. Seperti apa? Nah. Kita bandingkan sekarang. Ini yang bionuklir, ini yang POC Pintar. Seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Admin akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.